Kini Jepun akan memulakan penalti shootout dahulu. Dan pemain berjersi nombor 24 iaitu Kose Kawabe akan menjadi penalti shootout yang pertama buat Jepun. Dan di dalam penalti shootout ini, pemain akan diberikan 7 saat saja untuk menyudahkan gerakan ini. 8 saat sebenarnya, 8 saat daripada garisan 23 meter. Jadi amat penting apabila situasi penalti shootout berjaga gol. Begitu penting buat kedua-dua pasukan. Buat istiak penampilan yang ke-24. Takumi Kitagawa penampilan yang ke-20. Jadi tak banyak perbezaan. Ya, betul. Dari segi pengalaman di antara kedua-dua penjaga gol ini. Soalan yang pertama yang akan dilakukan oleh Jepun terlebih dahulu menerusi Kose Kawabe. Sudah pun mula bergerak untuk Kose Kawabe mencari ruang yang terbaik untuk dia melakukan tolakan. Oh, tenang. Kalau kita lihat aksi yang ditunjukkan oleh Kawabe, dapat lihat berlari dengan begitu pantas. Ada permintaan sebenarnya Alex daripada Istiak. Okey, sama ada reverse terkena bahagian Alex belakang ataupun clean. Yes, reverse yang dilakukan oleh Kawabe. Team referral for the back stick of the attacker. Saya rasa clear. Looking for back stick. Thank sebab you. Kita yeah. dapat lihat bagaimana bola itu pergi. Ada referral di penalty shootout ini. Ya, diminta oleh Pakistan setakat ini. Abdullah Istiak yang tertewas dari gerakan Kose Kawabe. Still waiting for video. Lihat cara Kawabe. Oh, bagi saya clear. Itu adalah jaringan yang sah sebenarnya. Surab. Yes, Alex. No clear reason to change your decision. Goal and they lose their referral. Thank you. Sekali lagi referral digunakan pada kedudukan yang dan yang tidak perlu sebenarnya. Kerana kita dapat lihat bola, bagaimana bola itu melejah jaring, kita tahu. Sama ada bola reverse yang dilakukan sah atau tidak. Kalau bola melambung, sudah pasti terkena backstick. 1-0 untuk Jepun. Rana Wahid mencari gol penyamaan. Dia tergelincir. Peluang dan gagal daripada Rana Wahid. Kelebihan untuk Jepun. Selepas masing-masing menyempurnakan satu shootout. Sayang sekali shootout yang dilakukan oleh Ashraf Wajid Rana. Beliau tergelincir sebenarnya dan itulah yang membuatkan beliau begitu desperate untuk mendapatkan bola itu semula untuk melakukan tolakan. Dan sebenarnya nasib tidak memberi berani Rana di penalti shootout yang pertama buat Pakistan. Yuma Oka untuk Jepun. Pemain yang kedua Abdullah Istiak perlu melakukan sesuatu. Buka mara. Acahan-acahan dilakukannya. Ada 3 saat lagi. Tenang. Tindakan daripada Rio Mauka untuk berdepan dengan Abdullah Istiak. Bagi saya, beliau mempunyai keyakinan yang begitu tinggi kerana risiko yang besar sebenarnya apabila melakukan kuisan sebegitu. Jika reverse hit is okay, tapi kuisan itu memerlukan teknik yang baik untuk menyudahkan. Ini tekanan untuk Arsyad Liaqat. Dia harus menewaskan Takumi Kitagawa untuk meletakkan pasukannya
supaya berada dalam situasi shoot out ini. Arsyad, ruang cuba ditutup oleh kita, gawang diselamatkan. Masih lagi ada kesempatan, tidak. Dua shoot out daripada Pakistan gagal untuk mereka sempurnakan. Agak sebenarnya shoot out yang dilakukan oleh Arsyad Liakan, kita dapat lihat beliau seperti tidak dapat membuat keputusan. Dan daripada melakukan drag push, mungkin beliau boleh melakukan soketan ke atas. Sayang sekali dua pelatih surau yang gagal setakat ini buat Pakistan. Seren Tanaka, dia menewaskan Abdullah Ishtiak untuk meletakkan Jepun di depan di suku yang pertama. Jika berjaya disempurnakan, Tanaka akan meletakkan Jepun semakin hampir untuk meraih kejuaraan. Tanaka terjatuh, Ishtiak dan masuk. Menuju ke bumbung gol untuk Jepun. Abdullah Ishtiak yang menjatuhkan badannya dengan acahan daripada Tanaka. Ya, itu kesilapan besar buat penjaga gol. Apabila anda jatuh dengan mudah, itu memberikan peluang kepada attacker untuk mencari angle. Dan mudah sebenarnya. Dan saya nak sentuh sedikit tentang pemain-pemain simpanan. Kita berikan perhatian kepada ini dulu. Betul. Kerana ini penting, perlu masuk. Jika tidak, kejuaraan akan menjadi milik Jepun. Di mana Sufian Han? Oh tidak, ini adalah ketermasukan. Ahmad Pat memiliki tugas berat untuk menyempurnakannya. Masih lagi Ahmad Pat, itulah pengalaman yang ada untuk meletakkan Pakistan memiliki sedikit harapan. Ya, sedikit harapan. Dan kalau kita lihat, penting untuk pemain-pemain Pakistan meneruskan untuk menjaringkan gol, menerusi pelatih shoot out lagi dua lagi. Dan diharapkan penjaga gol Ishtiak Abdullah Khan untuk cuba menindakkan pelatih shoot out yang keempat buat pasukan Pakistan, pasukan Jepun. Tiada jalan lain dari selain daripada tindakan yang perlu dilakukan oleh Abdullah Ishtiak. Kazumasa Masumoto berpeluang untuk mengesahkan kejuaraan buat Jepun. Untuk Jepun meraihkannya, kejuaraan yang pertama untuk mereka di kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah. Biarpun kali pertama Jepun mara ke final, tetapi itu bukanlah alasan untuk mereka tampil cemerlang mengecewakan Pakistan di penentuan penalti shootout. Tahniah kepada pasukan Jepun. Dan pada edisi yang ke-30 ini Piala Sultan Azlan Shah, kita mempunyai juara baru buat pertama kalinya dalam sejarah penyertaan pasukan Jepun. Inilah pertama kalinya mereka merangkul kejuaraan. Dan kita dapat lihat betapa mantapnya permainan Jepun di sepanjang kejohanan. Walaupun ketinggalan 2-1 di dalam perlawanan akhir, mereka percaya kembali dan mereka menunjukkan